Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Laskar Komunitas Muslim Anti Riba atau Komari membagikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Surakarta, Jawa Tengah. Komunitas Muslim Anti Riba merupakan perkumpulan mantan preman yang telah insaf dan kembali ke jalan Allah. Pada Ramadan kali ini, mereka membagikan sembako kepada warga kurang mampu di sekitar kantor Komari maupun di area kota Solo. Sembako yang dibagikan merupakan hasil iuran anggota dan sumbangan dari beberapa donatur. Menurut pembina Yayasan Komari, Ustadz Muhammad Harun, pembagian sembako di saat Ramadan sudah dilakukan 9 kali guna meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat. Membantu kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di saat pandemi saat ini. Sebanyak 500 lebih paket sembako diberikan kepada tukang becak, pengasong, driver ojol, pedagang, dan lainnya, berupa beras, minyak goreng, susu, gula, teh, dan mie instan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan MTA TV. Untuk membantu PMI dalam mencukupi stok darah selama Ramadan, MTA Perwakilan Ngawi Jawa Timur menggelar bakti sosial donor darah di malam hari.